Yo, halo WhatsApp, kembali bersama gua Z, dan pada kesempatan kali ini kita bakalan mencoba 5 hack TikTok lagi nih. Ada beberapa video yang dimana kalian nge-tag gua di TikTok. By the way, kalian bisa follow TikTok gua Z2N itu, dan kalian bisa tag hack-hack TikTok. Jadi kita bisa buktikan pada video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, like dulu videonya, 15 like untuk video kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya, 100% gratis, dan kalian bisa unsubscribe kapanpun yang kalian mau kalau kalian gak tertarik lagi. Jadi inilah dia 5 pembuktian hack TikTok yang terdapat di Minecraft. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu yang mind-blowing kali ini. Oke, okay? Let's go. Oke, okay, mari kita lihat illegal Minecraft. Oke, okay, TNT cauldron netherrack. Coba kita lihat piston. Oke, okay. Terus diapain tuh? Oke, okay. Terus air di nether gitu jadinya. Oke, okay, let's try. Ayo kita coba. Oke, okay, langsung aja cauldron, lalu kita isi dengan water bucket, lalu kita letakkan TNT di atasnya, lalu kita letakkan netherrack 2 di atas TNT ini. Nah, setelah kalian meletakkan 2 TNT, hancurkan TNT, sorry, klik directnya, nah piston. Nah, di sini yang harus kalian lakukan adalah meletakkan lever di piston tersebut. Lalu di sini kalian bakar TNT-nya atau kalian ignite TNT-nya. Oke, okay, lever. Oke, okay, lever hancur, whatever. Kita lihat. What? Malah hancur mesinnya. Airnya mana? Terlebih lagi TNT-nya itu cauldron-nya ya, cauldron-nya enggak terdorong ke bawah dengan piston. Mungkin gua buat kesalahan. Oke, okay, kita coba sekali lagi. TNT, cauldron, netherrack, piston, lever, dan cauldron udah terisi guys, gak usah khawatir. TNT, lever. Nah, gini kan bisa. Nah, bisa kali pun. Iya sih, cauldron kedorong ke TNT, tapi nggak ada airnya. Ya berarti hack kali ini bisa dibilang gagal total, gatal. Jadi, ya, gagal untuk yang pertama. Mungkin yang selanjutnya nggak gagal ya, kita lihat aja. Oke, yang kedua, I broke Minecraft. Oke, coba kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Slab, terus shulker box itu ya, hands item. Oke, ingat. Oke, gitu. Terus gimana? Oke, skeleton. Terus apa? Oh, ada bow-nya. Oke, fine. Terus gimana tuh? Oke, mana bow-nya? Oke, ngilang. Terus apa lagi nih? Oh, jadi kayak pindahin item yang dipegang gitu sih. Kalau dilihat-lihat nggak mungkin sih, tapi biar kalian percaya dan ada buktinya, kita bakalan coba. Oke, video kelamaan, kita bakal langsung coba aja. Oke, 4 dirt, terus hancurkan 3 di bawahnya, letakkan slab seperti menutupi gitu di bawah dirt tersebut. Ini biar skeletonnya nggak keluar nanti ya. Nah, kita pasin dulu. Oke, fine. Dan sekarang kita bakalan kasih nama shulker boxnya, hands item. Nah, setelah itu kita letakkan di sini dan kita spawn skeletonnya. Dan yep, kita coba buka shulker boxnya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah. Oh well, lihatlah, lihat, nggak bisa. Lagian ngapain percaya gituan coba? But it's okay, kita bakalan coba ambil item di inventory kita seperti pedang, dan kita bakalan mengambil shield, lalu kita letakkan pada shulker box itu. Apakah terubah? Gue yakin 1000% sih enggak. Nah kan nggak terubah. Jadi ya, untuk kedua kalinya fail juga. Ada. Dan sebagai hadiah, inilah yang kalian dapatkan. Ya. Yang ketiga, gue berharap berhasil. Oke, kita lihat aja dulu. Harus gue komen lagi. Observer, hopper. Oke. Mungkin bisa dipercaya karena pakai redstone gini. Oke, terus gimana? Oke, terus. Illegal obsidian bug. Obsidiannya gimana tuh? Hah? Kok bisa gitu? Whatever, kita bakal langsung coba aja. Pertama-tama gali seperti ini. Nah, setelah itu letakkan chest. Wow, tekstur chestnya agak berbeda ya. Gali 2 blok dalam, letakkan 2 observer. Nah, di sini gua nggak tahu kenapa observernya nggak menghadap seharusnya ya. Kalau di video tadi kan matanya tuh, kepalanya itu menghadap ke atas, tapi ini nggak bisa. Tapi nggak apa-apa lah ya, emang itu ngaruh sih. Gua nggak tahu, gua nggak pandai redstone. Dan letakkan aja dua-dua gitu. Setelah itu kita bakalan berikan hopper di chestnya. Lalu lanjutkan hopper seperti ini.
Nah, jika sudah, berikan dispenser menghadap ke atas, lalu tutup 4 sisi dengan menggunakan pressure plate, lalu berikan dispenser tersebut air. Katanya bakal ada obsidian farm. Dan kita berikan air. Berikan juga fans, I don't know why, tapi berikan aja. Dan di sini enggak tahu kenapa tapi aneh aja gitu loh, kayak kenapa gini? Kenapa enggak klok-klok-klok, enggak jadi klok? Atau emang dispenser gue yang salah kali ya, karena enggak menghadap ke situ. Apakah dispenser arahnya itu berpengaruh? Tapi gue coba untuk ke atas ya gitu jadinya, enggak nampak mukanya gitu loh. Oke, akhirnya berhasil. Gue turun ke bawah tadi untuk meletakkannya. Lalu nah, udah ngeklok-klok ini, udah ngetik-tik gitu. Setelah itu kita berikan lagi dispensernya menghadap ke arah atas, lalu kita berikan ya air. Air dulu baru kita berikan lava. Jadi di sini airnya bakalan gitu. Oke, so far so good. Lalu kita berikan fans. Nah, setelah ini baru kita berikan lava pada dispensernya, guys. Coba kita lihat hasilnya gimana. What? Lavanya kemana? What happened? Lavanya pindah kah? Whatever, kita bakalan mengambil lava pada inventory kita lalu meletakkannya ulang di sini. Coba kita lihat. What? Kemana lavanya pergi? Oh, I see. Jadi nggak worth ya. Oh, jadi kalian mau bilang kalau tiga-tiganya TikTok yang udah di tag gua, tiga-tiganya nggak worth gitu. Oh my god. Tapi ya mau gimana lagi ya kan? Gua ini membuktikan. Jadi lebih baik kalian subscribe karena gua merasa dibohongi gini. Oke, yang keempat, coba kita lihat apa ini. Things you never unsee. Oh, what? Oke. Oke, weather. Weather diam ya. Terus gimana? Oke, ada kepala wither pada Bedrock. Kita lihat nanti bareng-bareng. Terus lectern, ada apa dengan lectern? Oh, enggak pas. Oke, detail kecil tapi enggak apa-apa. Terus cauldron, ada apa dengan cauldron? Coba kita lihat. Itu pixel itu. Oke, kayak enggak penting sih, tapi oke. Terakhir, Enderman. Terus oh, bahasa Enderman. Kalau yang terakhir, spoiler alert, emang udah bisa. Gue yakin banget. Tapi gak apa, kalian aja nanti. Oke, yang pertama kita lihat itu lantern. Si lantern. Apakah bercahaya seperti yang di video? Coba kita lihat. Wow, ada animasinya ya. Bukan bercahaya. Kalau bercahaya emang bercahaya, tapi ada animasinya. Dan coba kita lihat malam-malam hari, apakah bagus? Well, gak terlalu bagus. Sama aja, bukan nggak terlalu bagus, sama aja pada pagi hari. Tapi ya, karena gua nggak pakai shader kali ya. Tapi ya, oke, si lantern bekerja. Oke, yang kedua, kita nggak perlu wither, kita cuma perlu melihat polanya aja. Karena wither itu ya contohnya dia kan. Dan di sini gua belum melihat ada kepala wither ya. Dan kalau dilihat kayak ada pattern yang lain. Ah, ini dia guys, gua udah bisa melihatnya. Ini kalau misalnya di sini, kalau ini adalah kepala wither. Ya mirip banget sih pattern Bedrock kepala wither. Oke. Dan di sini kayak ada pattern yang lain gak sih, kayak piglin dengan kucing digabungkan, atau cuman gue yang salah lihat, atau emang pattern binatang yang lain? Coba kalian komen di bawah. Tapi yang ini bekerja ya. Oke, yang terakhir cauldron, let's see. Satu pixel sih, tapi ya ada. Tapi gak penting sih, kayak cuman satu pixel doang. Jadi ya, what? Oke, Enderman, kita dengar. What's up? Halo Enderman. Oke, what's up lagi? Coba ngomong lain. Selain what's up, apa gitu kayak? What's up lagi? Oke, iya what's up. Terus apa yang lain kayak? Hello, oke hello. Nah, bisa kalian dengar sendiri, hello. Yang lain, yang lain, yang lain, yang lebih menarik. Hello lagi, oke hello lagi, gak apa-apa. Yang lain kayak yang menarik. Look for the eye. Oke, udah berhasil ya. Gua udah tahu sih. Oke, di akun yang sama, gue kurang yakin bisa. Apa itu? Kayak mirip-mirip yang tadi deh. Nah kan, mirip-mirip yang tadi nih pasti. Ini kalau nggak bisa lagi, nggak paham gue. Tapi itu juga chest ya, tadi satu chest. Oke, hoppernya sama. Jangan bilang sama persis, jangan bilang pressure plate lagi. Itu dispenser, oh no. Aduh. Oke, oh bukan diletakkan di dispenser akhirnya. Diletakkan di situ, fishing rod. Oh iya, sangat real. Sebenarnya tadi gue udah ada sih mesinnya, tinggal gue edit dikit aja. Tapi ya, gold akin sih. Jadi ya kita, oke, ini dua chest harusnya masuk. Jadi double chest. Tapi kenapa gini? Really? Gak bisa? Oke, gak apa-apa. Mungkin gak terlalu ngaruh. Tapi oke, kita bakal langsung ke prosesnya dan gue pasti yakin banget
kalian itu gak mau ngeliatin dari awal kan, karena kan mirip dengan musim yang tadi. Jadi kita bakalan skip aja langsung. Oke, letakkan air. Sorry, letakkan air. Lalu letakkan fishing rod. Gue yakin 1000 miliar. Oke kan, udah gue bilang gak akan bisa. Fishing rodnya bakalan terpindah ke chest, karena emang gak bisa. Terima kasih yang telah menciptakan mesin ini, karena Anda telah membuang-buang waktu saya.